Siang, halo, selamat siang sobat-sobat semuanya. Nih aku lagi ada di gereja. Nah, aku mau kasih lihat nih ya tanaman apa saja nih yang ada di sini, bermacam-macam bentuknya, keindahannya, ada bunga-bunga, rumput-rumput, ya. Yuk kita ikutin terus. Nah, di sini banyak tanaman ya. Aku kurang tahu juga namanya apa. Ada sebagian juga yang tahu. Ada tanaman pacira yang pinggirannya berduri. Ada yang bisa berbunga. Ada yang berbunganya warna-warna gitu ya. Nah, ini juga rumput-rumputnya bagus ya. Tanahnya juga di sini subur. Jadi tanam apa aja bisa hidup ya. Nah, terus jalan lagi, sini banyak pohon. Pohon bunga kambojanya juga berwarna-warni. Nah, ini baru melihat ke pohon-pohon yang di bagian bawahnya ya. Kalau disebutin satu-satu aku juga bingung ya. Mesti cari atau tanya orang yang ngerti. Di sini ada pohon palem bintang, palem bermacam-macam palem ya. Ada pohon Sri Rejeki. Sri Rejekinya juga bermacam-macam. Warnanya, bintik-bintiknya juga bermacam-macam ya. Nah, kebanyakan pohon Sri Rejeki itu bisa ditanam juga di air. Dan ini juga ada pohon yang akarnya besar-besar, berarti ini pohonnya udah lama ya, udah berusia gitu. Nah, ini pohonnya tinggi-tinggi. Ada pohon yang merambat juga, merambat di batang pohonnya. Dan ini nggak tahu nih nama bunganya apa, yang warna putih dan warna merah. Terus ada pisang kipas, tapi bukan pohon pisang yang berbuah pisang ya, hiasan aja. Pokoknya tempatnya sangat teduh karena dikelilingi oleh pepohonan. Terus ada juga pohon mangga, pohon jambu. Nanti sebelah sananya lagi ada pohon pisang, pohon kedondong, pohon-pohon palma. Terus tadi juga aku sempat lihat ada pohon alpukat ya, tapi belum, masih masa pertumbuhan. Ada juga pohon-pohon yang aku nggak kenal nama, nggak tahu namanya ya. Banyak sih yang nggak tahu namanya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya, like, share, dan komen. Terima kasih. Oh,
Face,